The new pastel, a huge congratulations buat Vincent. Sumpah tadi aku nonton. Berkat Hesti pinjam kaos kaki Vincent, tim abang-abang Erika Karlina dan Hesti Purwadinata menang di ajang Tepok Bulu 2022. Hesti Purwadinata menjadi salah satu artis yang memeriahkan event bulu tangkis Vindesport bertajuk Tepok Bulu 2022. Dan di acara ini, Hesti dipasangkan dengan Erika Karlina untuk melawan Raisa Andriana dan Anya Geraldine. Hesti pun mengaku sangat tertantang untuk terlibat dalam event ini, sebab ia mengatakan tidak pernah bermain bulu tangkis sama sekali. Dan ternyata meski belum ditunjuk Vincent dan Desta untuk menjadi partai pembuka di event tersebut, Hesti sudah banyak berlatih bulu tangkis. Salah satu hal yang lucu adalah Hesti sudah banyak berlatih, akan tetapi ketika pertandingan tiba, ia justru lupa membawa kaos kaki. Dan akhirnya ia pun meminjam kaos kaki milik Vincent. Menurut Hesti, kekuatan dari Vincent akan menular darinya, akan menular untuknya karena dia jago banget bermain tepuk bulu. Dan ternyata omongan itu pun benar. Pasangan Hesti dan Erika Karlina mampu mengalahkan Raisa dan Anya dengan skor 22-20 di babak pertama dan 21-15 di babak kedua. Hesti dan juga Erika sukses menyabet gelar juara dalam pertandingan bulu tangkis Vindesport Tepok Bulu 2022. Kemenangan itu didapatkan usai melibas pasangan Inces, Raisa dan Anya Geraldine dengan skor 22-20, 21-15.